Setelah Wendy dan Oni mencoba menaklukkan trek downhill Bromo, Wendy pun memberikan tantangan kepada Jambul dan Mukib untuk bermain dan mencoba BMX freestyle di Janti Airbag Yogyakarta, tempat Wendy dan komunitasnya berlatih BMX freestyle. Jambul dan Mukib dengan senang hati menerima tantangan dari Wendy. Selama bermain dan mencoba BMX freestyle, banyak keseruan yang dirasakan oleh Jambul dan Mukib di Janti Airbag. Apakah Jambul dan Mukib berhasil untuk menaklukkan tantangan dari Wendy Purnama? Jangan lupa untuk terus mengikuti penampilan dari 76 Rider dengan follow Twitter kami @76rider_id, di Instagram @76rider.id, like juga Facebook fanpage kami www.facebook.com/76rider.id, dan lihat aksi menantang mereka di www.youtube.com/76rider, serta kunjungi website-nya untuk informasi seputar 76 Rider di www.76rider.com. Nah, 76 Rider, sekarang ini kami dia sedang berada di Yogyakarta. Ini adalah daerah kekuasaannya Mas Wendy banget ya. Lebih tepatnya ada di Janti Airbag. Kenapa sih Mas Wendy ngajakin kita ke sini? Bahkan samping saya, Downhill Scott juga diajak ke sini. Kenapa Mas Wendy? Ya, ceritanya gini Mbak. Kemarin saya udah nyobain trek di Bromo, trek downhill. Itu dengan karakter yang berdebu dan dinginnya itu loh. Dinginnya itu saya nggak kuat. Nah, habis itu ternyata itu tidak mudah. Jauh di luar ekspektasi saya, karena juga menggunakan BMX, tangan dan ini ya, pokoknya nyali aja nggak cukup. Wah, luar biasa nah. Ya. Nah, sekarang Mas Mukib dan Mas Jambul, saya tantang. Tantang di Janti Airbag untuk mencoba BMX freestyle di sini. Apakah tantangan ini akan diterima oleh Mukib dan juga Jambul? Siap! Luar biasa, itu baru namanya 76 Rider, nyali aja nggak cukup. Oke, Jambul dan Mas Mukib, saya akan memberikan tantangan. Tantangan adalah bunny hop tapi dibakar. Gimana? Siap. Siap. Mantap. Wow. Berhasil, dan selanjutnya ada Mukib. Wow, luar biasa. Nyali aja nggak cukup. Akhirnya Jambul dan Mukib berhasil di angka 40 cm dan 60 cm. Dan itu tantangannya bunny hop sudah dibakar, jadi mereka lolos. Dan Mas Jambul dan Mukib, coba sekarang di sana ada jambok dan itu nanti akan dibakar. Mas Jambul dan Mukib gimana? Mau cobain jumping? Oke, siap. Siap. Oke, mantap. Semangat. We'll be right back.
Nah, sekarang tantangan selanjutnya. Jambul dan Mukib bisa mencoba backflip di jumpbox? Oh, mungkin saat ini belum bisa, tapi saya yakin suatu saat pasti bisa. Oke, siaplah. 76 Rider, nyali aja nggak cukup. Akhirnya Jambul dan Mukib berhasil menjawab tantangan dari 76 Rider Wendy untuk mencoba dan melakukan beberapa trik freestyle BMX yang mereka kuasai di Janti Airbag Yogyakarta ini. Tentu saja sebagai 76 Rider Downhill Squad, Mukib dan Jambul mendapatkan banyak sekali pelajaran bahwa untuk melakukan freestyle BMX seperti halnya Wendy memang tidaklah mudah. Walaupun sama-sama cabang olahraga sepeda, tapi perbedaan skill, teknik, hingga mental yang dibutuhkan untuk menaklukkan sebuah tantangan pastinya juga berbeda. Satu hal yang mereka yakini adalah nyali aja gak cukup. Kira-kira apa tantangan berikutnya untuk mereka? Sekarang saatnya kami dia untuk pamit. Jangan lupa ya untuk selalu menyaksikan keseruan 76 Rider selanjutnya. 76 Rider, nyali aja gak cukup.